kalau lihat pakai garpu loh, ya kan? Terus agak kena-kena jempol dikit, nggak apa-apa. Yang penting kebersamaannya itu ya. Betul. Dan yang penting doanya. Betul. Ya. Doa yang baik-baik buat seluruh warga RW 20. Betul. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke agenda selanjutnya. Iya. Itu akan ada performance dulu. Performance kali ini adalah bela diri. Wah, bukan kita pastinya. Oh, bukan kita. Oke. Gak bisa kita ya. Iya, jangan ya. Kita jangan sirkus juga. Apa kuda lumping? Jangan. Enggak. Oh, jangan ya, kita jangan. Kayaknya bapak-bapak lebih bisa atau kuda lumping daripada kita ya. Betul. Ini kan ada penampilan pencak silat. Kalau gitu berikan tepuk tangan yang boleh kita kasih tepuk tangan. Pencak silat malam ini. Nah, performer hari ini adalah Naura namanya. Namanya Naura ya. Hai Naura. Hai, umur berapa Naura? 9 tahun. Wah, hebat banget. Kasih tepuk tangan dong buat Naura. Naura tinggalnya di kelas mana? Oh, di Santa Park. Oke. Oh. Kita naik dulu kali ya. Boleh. Nanti dikira siapa yang ngomong dari belakang pohon. Iya. Oke. Jadi Naura ini berprestasi sekali ya. Betul. Apa aja? Jadi di usia yang 9 tahun ternyata dia pernah juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kota Bekasi. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kemudian juga juara 1 Banten International Championship sama juara 1 Jakarta Silat Competition. Naura enggak pernah ngerasain juara 2 nih. Pernah, tapi hebat ya. Hebat sekali. Semoga bisa menginspirasi adik-adik yang ada di sini untuk juga berprestasi. Iya. Naura berarti ini belajar pencak silat dari umur berapa? Dari umur 6 tahun. Oh, dari umur 6 tahun pencak silat. Baru 3 tahun loh udah berprestasi ya. Hebat. Kalau gitu karena musiknya udah ready, langsung aja ini dia Naura. Yang tentara jadi masalah. Jadi dicet.